Okay. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Soalan saya adalah berkenaan dengan pengkomersialan produk di peringkat universiti. Pada pandangan saya, antara isu yang terbit adalah para pensyarah ni ataupun penyelidik, mereka berkecenderungan sekarang untuk mengkomersialkan produk secara peribadi tanpa attach dengan universiti. Situasi ini berlaku kerana beberapa perkara lah. Pertama, mereka tidak berapa terdedah dengan ruang dan peluang bagaimana untuk mengkomersialkan produk dengan bantuan universiti. Yang kedua, kerana kerenah birokrasi dan isu tumpang menumpang. Maksudnya kalau kita pensyarah yang mungkin tidak mempunyai nama dan kepakaran, kita terpaksa bergantung kepada pensyarah yang lebih pakar. Di situ ada isu dan ketakutan cantas-mencantas tumpang menumpang. Yang ketiga pula adalah kerana banyak pensyarah pada hari ini tidak terdedah kepada kepentingan memberi kredit kepada fakulti. Sebab kredit ni selalunya dikaitkan dengan kenaikan pangkat. Kalau kita bagi kredit tapi pangkat sama juga, so kenapa kita nak bagi kredit kepada universiti? Jadi apakah langkah pihak kerajaan untuk memberi kesedaran kepada pensyarah dan penyelidik sendiri atau insentif lah untuk mereka mengkomersialkan produk secara lebih tersusun? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya tak nafikan bahawa memang mungkin ada pensyarah-pensyarah di UA yang masih tak sedar tentang peluang-peluang yang sedia ada. Jadi untuk KPM, halang tuju kita adalah kita inginlah melibatkan industri dari peringkat awal dan bukanlah di peringkat akhir. Kerana kalau di peringkat akhir, maksudnya hasil-hasil itu, hasil ciptaan mereka ataupun hasil penyelidikan mereka, susah untuk mereka nak pasarkan lagi kalau mereka tak ada peluang yang lebih luas untuk mereka. Jadi salah satu hala tuju kita adalah kita melibatkan industri pada peringkat awal. Sejak awal-awal sebelumlah ini penyelidikan dimulakan, kita melibatkan mereka supaya pensyarah-pensyarah kita juga lebihlah mempunyai lebih banyak pendedahan kepada pasaran kita, supaya mereka tahu apa itulah demand, permintaan yang sedia ada, di mana mereka bolehlah menghasil bawalah produk mereka untuklah dipasarkan kepada industri. Dan untuklah beberapa inisiatif jalinan kooperasi antara akademik dan juga inisiatif telah dilaksanakan. Seperti di UM, kita mewujudkan Engineering at UM Industry Innovation Center di kampus UM yang menggandungi makma industri, yang menempatkan fasiliti research dan development bagi kegunaan bersama para jurutera syarikat, penyelidik universiti, staf universiti dan pelajar. Selain daripada itu, kita juga mempunyai kerjasama Erisem Malaysia dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM berbentuk pusat UTM Erisem IC 5G berhubung research dan development dalam teknologi 5G untuk rantau Asia Tenggara yang pertama seumpamanya di Malaysia. Jadi ini adalah usaha-usaha KPM yang untuk membantulah pensyarah-pensyarah kita lebih mempunyai lebih banyak exposure kepada pasaran kita, supaya boleh membantu mereka untuk lebih senang untuk commercialiskan produk-produk mereka. Itu sampai sinilah jawapan saya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih YB Puan Teo Naiting.